Dikisahkan bahwa ketika suami Rabi'ah al-Adawiyah meninggal dunia, maka Hasan al-Basri berserta kawan-kawannya meminta izin untuk menemuinya. Rabi'ah al-Adawiyah pun mengizinkan mereka untuk berkunjung kepadanya. Rabi'ah al-Adawiyah pun menurunkan tabir, lalu duduklah ia di balik tabir itu. Hasan dan kawan-kawannya berkata kepadanya, "Suamimu telah meninggal dunia, sedangkan Anda masih membutuhkan seorang suami." "Ya," jawaban Rabi'ah al-Adawiyah. "Akan tetapi, siapakah di antara kalian yang paling alim supaya saya peristrikan diri saya kepadanya?" Rabi'ah berkata, "Jika Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai 4 masalah, maka saya bersedia menjadi milik Anda." Hasan pun menjawab, "Tanyakanlah, jika Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada saya, maka saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu." Lalu Rabi'ah mulai bertanya, "Bagaimanakah pendapat Anda seandainya saya meninggal dunia dan keluar dari dunia ini? Apakah saya keluar dalam keadaan beriman ataupun tidak?" Hasan pun menjawab, "Ini merupakan perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala." Kemudian Rabi'ah mengajukan pertanyaan lain, "Bagaimana pendapat Anda seandainya saya telah diletakkan di dalam kubur dan saya ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, dapatkah kiranya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau tidak?" Lalu Hasan pun menjawab, "Ini juga merupakan perkara gaib, sedangkan urusan gaib itu tidak ada yang mengetahuinya selain hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu." Rabi'ah pun mengajukan pertanyaan lain, "Apabila manusia telah dikumpulkan pada hari kiamat dan buku-buku catatan amal berterbangan, apakah saya menerima buku catatan amal saya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri?" Hasan pun menjawab, "Ini pun termasuk perkara gaib, wahai Rabi'ah al-Adawiyah." Lalu kemudian Rabi'ah al-Adawiyah pun bertanya kembali, "Apabila diserukan kepada manusia segolongan di dalam surga dan segolongan lagi di dalam neraka, termasuk golongan manakah saya di antara kedua golongan itu, wahai Hasan?" Hasan pun menjawab, "Ini pula termasuk perkara gaib." Hasan pun tertunduk. Rabi'ah al-Adawiyah pun kemudian berkata, "Orang yang selalu memikirkan tentang 4 perkara ini, bagaimana mungkin ia memikirkan pula tentang perkawinan?" Setelah itu ia melanjutkan, "Wahai Hasan, beritahukanlah kepadaku berapa bagiankah Allah menciptakan akal." Lalu Hasan pun menjawab, 10 bagian, 9 bagian untuk laki-laki, dan 1 bagian untuk perempuan." Lalu Rabi'ah al-Adawiyah pun bertanya lagi, "Wahai Hasan, berapa bagiankah Allah menciptakan syahwat?" Hasan pun menjawab, 10 bagian, 9 bagian untuk perempuan, dan 1 bagian untuk laki-laki." Lalu Rabi'ah al-Adawiyah pun berkata, "Wahai Hasan, saya mampu memelihara 9 bagian syahwat dengan 1 bagian akal, sedangkan Anda tidak mampu memelihara 1 bagian syahwat dengan 9 akal." Maka menangislah Hasan, lalu keluar dari tempat perempuan itu, ataupun keluar dari tempatnya Rabi'ah al-Adawiyah.